Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, gimana kabarnya? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan teman-teman semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Oke, teman-teman, kali ini saya akan nge-share lagi ke teman-teman, yaitu mengenai ide usaha modal kecil dan untung besar ya. Tapi jangan lupa, yang belum subscribe, di subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, kalau sudah, let's go. Oke, teman-teman, kali ini saya akan nge-share ke teman-teman, yaitu ide jualan seperti ini ya. Nah, ini tahu namanya apa? Ini adalah milidi, teman-teman. Jadi teman-teman bisa berjualan seperti ini. Milidi ini diproduksi sangat gampang dan tidak perlu repot harus drama gagal-gagalan ya memproduksi sesuatu makanan atau apa. Cukup teman-teman membeli mie ini. Ini tersedia di grosir-grosir ataupun dengan lebih simpel sekarang belanja di online seperti itu ya. Nah, cukup dengan harga Rp15.000 satu kilo ini. Milidi ini cukup digoreng menggunakan pastinya minyak ya. Dengan 1 kilo ini teman-teman bisa jadi 100.000 loh. Dengan 15.000 1 kilo seperti ini. Dijualnya si ibu ini karena kita berada di kampung kebetulan, bukan saya menjalankan ini ya, tapi ada ibu rumah tangga yang dia rajin sekali memproduksi seperti ini. Dia menggunakan tempatnya seperti ini dan diecer 10.000 per ini. Dari 1 kilo ini bisa jadi 10 pak gini ya. Dari 1 kilo ini. Dari kos biaya per satu ini adalah sekitar Rp3.000, teman-teman. Dari kos dari satu ini Rp3.000 dijual Rp10.000 sama ibu ini. Oke, jadi pengin tahu seperti apa prosesnya? Sangat mudah dan sangat gampang sekali ya. Hanya menambahkan minyak dan bumbu bubuk seperti itu ya, bumbu seasoningnya seperti ini. Langsung dikemas dan Anda bisa langsung berjualan seperti itu. Oke? Dan kita ikut pemrosesannya seperti apa? Oke, teman-teman, jadi saya sudah ketemu dengan pemilik tadi usaha milidi ya. Jadi saya akan tanya-tanya, akan mengoreksi analisanya seperti apa. Usaha ini apakah bisa teman-teman ikuti atau seperti apa. Dan kita langsung aja tanya ke pakarnya yang mengerjainnya ya. Oke, dengan ibu siapa? Dengan Ibu Yanti. Ibu Yanti, baik, boleh di-share ilmu usahanya di ini ke teman-teman? Oh, boleh, boleh. Ibu Yanti, saya ingin tanya, berapa bulan mengerjakan ini atau berapa tahun usaha ini? Ini aku baru 6 bulanan. Oh, 6 bulan. 6 bulan, iya. Seperti baru. Itu ya. Mm-hmm. 6 bulan. Ini jadi Ibu pemasarannya seperti apa? Saya jual di online lewat WA, terus saya tawarin ke tetangga door to door juga bisa. Seperti itu. Iya. Baik, itu dalam 1 kilo itu kos per jadinya per 1 kilo itu kosnya berapa? Per 1 kilo itu kira-kira ya dari modal 1 kilo milidi itu semuanya Rp30.000. Itu dengan Rp30.000 itu dengan minyak udah termasuk ya? Udah termasuk. Oh, iya, udah termasuk dengan bumbunya? Dengan bumbunya semua. Oh, ya. Jadi modal 1 kilo itu Rp30.000 iya, ya. Tadi kan milidi katanya cuma Rp15.000 ya? Iya. Per kilonya. Per kilo. Itu jadi berapa kalau Ibu jual dengan sistem kemasan yang seperti ini? Kalau di pak itu bisa 10 pak ya di kemasnya. Aku jual Rp10.000 per paknya. Per pak. Oh, ya. Teman-teman bisa hitung sendiri, analisa sendiri. Dari modal Rp30.000 bisa jadi Rp70.000. Lumayan juga ya, teman-teman. 300% ya seperti itu.
apalagi dengan kemasan mungkin yang nanti ibu ini juga mau berinovasi mencoba dengan kemasan yang eceran seribuan seperti itu Bu ya. Iya. Rencananya iya. Udah dianalisa itu sekitar jadi 135.000 katanya. Iya, iya. Tuh berarti keuntungan punya keuntungan bersih 100.000 teman-teman. Oke, teman-teman segitu aja, mudah-mudahan bermanfaat video kali ini. Terima kasih banyak Bu Yanti. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.